Cristiano Ronaldo mendapatkan kejutan khusus saat kembali ke Al Nassr pasca jeda internasional kedua musim ini. Sebelum melakoni sesi latihan rutin klub yang berbasis di ibu kota Arab Saudi, Riyadh tersebut, pada Kamis 19 Oktober 2023 waktu setempat, penyerang berusia 38 tahun itu mendapatkan hadiah berupa kue tart berukuran besar. Thank you guys. Very good to fight. Yeah, hello, hello. You have to eat with them. What are you? Kue tersebut dilengkapi gambar Ronaldo yang mengenakan seragam Al Nassr dan timnas Portugal dalam sekuen selebrasi gol ikoniknya. Pun dengan tulisan 203 caps internasional, 127 gol, 40 gol pada 2023. Kue ini pun dibawa ke tengah lapangan saat Ronaldo tengah berbincang dengan staf pelatih. Kejutan ini memang terkait dengan capaian Ronaldo pada tahun ini. Ex-bintang Manchester United itu tercatat telah mengemas 40 gol hingga pertengahan Oktober 2023. Pun dengan keberhasilan, Ronaldo menajamkan ekor sebagai pencetak gol terbanyak di pentas sepak bola internasional dan pengkoleksi caps terbanyak timnas Portugal. Dalam video yang diunggah Al Nassr, Ronaldo lebih dulu terlihat memasuki lapangan untuk bersiap melakukan latihan. Tidak lama kemudian, sejumlah penggawa Al Nassr bersiap di lorong ganti dengan memegang kue berukuran besar. Para penggawa Al Nassr itu pun langsung masuk ke dalam lapangan. Ronaldo terlihat begitu terkejut dan mencoba menahan senyum saat melihat rekan-rekan setimnya masuk membawa kue berukuran besar tersebut. Setelah menerima kejutan itu, mantan bintang Real Madrid itu pun kemudian terlihat berbincang dengan begitu akrab dengan rekan-rekan setimnya. Tidak terkecuali ex penyerang Liverpool, Sadio Mane. Thank you guys. Very good to fight. Yeah, hello, hello. You have to eat with them. What are you? Yeah! Dalam potongan video tersebut, Ronaldo tampak sudah begitu akrab dengan rekan-rekan setimnya di Al Nassr. Pengkoleksi 5 gelar pemain terbaik dunia atau Ballon d'Or itu merapat ke klub berjuluk Al-Alami tersebut pada Desember 2022 setelah sepakat mengakhiri kontrak bersama Manchester United. I know. Gracias, robot. Gracias, robot. Gracias, robot.
Cristiano Ronaldo sepertinya sudah nyaman dan beradaptasi dengan klub barunya Al Nassr. Sebab Ronaldo mulai melakukan kebiasaan yang dilakukan orang-orang di lingkungannya seperti mengucap salam, Assalamualaikum. Saat masuk ke lapangan latihan, Ronaldo juga terlihat menyapa rekan-rekan satu timnya. Ex pemain Real Madrid itu mengucapkan salam. Ronaldo berucap, Assalamualaikum, untuk menyapa rekan-rekan satu timnya di Al Nassr. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini bukan pertama kalinya Cristiano Ronaldo mengucap Assalamualaikum atau Salam Alaikum sejak menjadi bagian dari skuad Al Nassr. Pemain 38 tahun itu juga pernah memakai baju gamis layaknya warga lokal Arab Saudi. Ronaldo juga banyak terlibat dalam kampanye kebudayaan atau Hari Nasional Arab Saudi yang dilakukan oleh Al Nassr. Thank you guys.